Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairul anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Berbicara soal Sulawesi memang tidak bisa dipisahkan dengan nama wisata seperti wisata pantai, laut, dan pulau. Hampir di setiap kawasan Sulawesi menyimpan keindahan laut dan pulau yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Selain memiliki wisata bahar yang memikat, Sulawesi juga memiliki destinasi wisata yang unik. Tepatnya Sulawesi bagian tengah. Kamu akan menemukan sebuah sumur raksasa. Sumur ini terbentuk secara alami dan memiliki air yang super jernih. Kalau sumur biasanya terletak di rumah dan dibuat dengan cara dibor atau gali, pusat laut Donggala ini tidak demikian. Sumur yang memiliki lebar hingga 10 meter ini berbentuk secara alami dengan bagian keliling berupa batuan yang sangat besar. Air berwarna biru bening dengan riak-riak kecil itu seolah memanggil, mengajak untuk sejenak melompat meninggalkan tanah. Air yang mengisi presentasi sebenarnya berasal dari laut. Ada terowongan bawah tanah yang menjadi penghubung tempat tersebut dengan laut lepas. Terowongan bawah tanah ini memiliki jarak sejauh 500 meter ke laut. Kamu bisa menikmati dalam sumur dengan berenang di dalamnya. Meskipun memiliki air yang sangat jernih, jangan pernah berpikir airnya bisa diminum karena rasanya sangat asin. Seasin air laut. Tak heran mengingat lokasi pusat laut berada tak jauh dari pantai. Terjun ke dalam sumur raksasa yang konon hanya ada satu di dunia ini tidak hanya menyenangkan, tapi juga mampu menyembuhkan penyakit. Suatu keunikan lain di tempat ini adalah apabila air laut sedang pasang, maka air sumur raksasa pun akan pasang. Dan apabila air laut sedang surut, maka air presentasi pun ikut surut. Keunikan selanjutnya yang dapat ditawarkan oleh sumur besar ini adalah kemampuannya menyembuhkan penyakit. Penyakit yang dapat ia sembuhkan adalah penyakit kulit. Bagi mereka yang takut atau tidak bisa berenang, bisa meminta ke anak-anak untuk mengambilkan air dengan upah tertentu. Dengan segala keunikannya, tempat ini sudah diresmikan sebagai destinasi wisata sejak tahun 2000. Sumur alami terbesar di dunia ini, kamu tidak perlu khawatir dengan airnya yang akan keruh. Meskipun banyak yang berkunjung ke sini, air pusat laut Donggala akan tetap jernih. Pusat laut ini terletak di pesisir pantai Desa Towale, Kecamatan Banawa Tengah, berjarak sekitar 50 hingga 60 menit berkendaraan dari Kota Palu. Kawasan ini sudah dikelola dengan baik oleh pemerintah setempat. Kalau kamu ingin menikmati serunya mandi dalam sumur yang ajaib sekaligus main ke pantai, maka menginaplah kisaran 2 hingga 3 hari. Mungkin sebagian dari kita masih ada yang belum mengerti bahwa arti dari kata presentasi itu apa. Jadi saya akan jelaskan sedikit tentang kata ini. Sebenarnya ini bahasa asli dari suku Donggala, yaitu suku Kaili. Presentasi dalam bahasa Kaili berasal dari kata pusan yang berarti pusat dan kata tasi yang berarti laut. Jadi kedua kata tersebut digabungkan menjadi presentasi di dalam bahasa Kaili dan pusat laut di dalam bahasa Indonesia.